Oke, kali ini saya akan membahas MID. MID adalah tampilan display pada speedometer mobil seperti ini. Nah, di sini ada dua tombol, sebelah kiri untuk tombol setting jam dan sebelah kanan untuk tombol setting odometer. Untuk tampilan awal menunjukkan angka jarak tempuh mobil Anda. Tekan sekali tombol ini akan berubah menjadi fungsi trip. Dan ketika ditekan tahan akan mereset data trip jadi 0. Selanjutnya, kita tekan tombol ini sekali lagi akan ke fungsi average. Untuk meresetnya sama seperti cara sebelumnya, yaitu dengan menekan dan tahan sampai angka 0. Menu selanjutnya yaitu range yang berfungsi untuk mengetahui estimasi jarak tempuh mobil sampai kehabisan BBM. Angka ini akan berubah sesuai dengan isi BBM mobil kita. Terakhir, menu Eco On. Indikator Eco akan menyala ketika berkendara dengan RPM rendah. Mungkin itu saja sekilas penjelasan tentang fungsi MID. Semoga bermanfaat.